Nah, oke Nur, video kita kali ini saya akan membuat disinfektan ya Nur, buat nyemprot kandang, buat jaga-jaga antisipasi wabah PMK Nur, yang sapinya, ternak sapinya belum kena Nur. Ini antisipasi lur sebelum terkena virus PMK lur, penyakit mulut dan kuku. Ya, langsung saja lur, kita buat disinfektannya. Saya pakai deterjen cuci ya lur. Ini es pokoknya digayain lho. Nanti disemprotkan di kaki-kakinya sapi lho, sama dinding. Antisipasi lho, kandangnya biar bersih lho. Tambahin lur, kira-kira aja lur. Nah, cukup kita isi air lur. Buat antisipasi lur. Ya, nanti buat nyemprot ini. Lantai-lantainya juga sapinya, nanti kaki-kakinya lur, ya, biar kandangnya bersih lur dari kuman lur. Itu tadi caranya membuat disinfektan yang murah lur dan gampang lur. Nah, ya. Ini nanti dikasih air lur, kita isi dulu lur. Oke lur, sudah dikasih air segini lur. Lah, ini ditunggu 10 menit lur, biar larutannya deterjen bisa sempurna terlarut lur. Ya, tunggu sampai 5 menit 10 menit lur, nanti baru disemprotkan lur. Oke, demikian lur cara membuat disinfektannya murah gampang lur, buat antisipasi wabah penyakit mulut dan kaki lur. Yang penting berusaha lur. Oke, sekian lur, mudah-mudahan bisa bermanfaat lur. Ya, nanti buat nyemprot ini lur. Ya, dinding-dindingnya lur. Semua harus disemprot lur. Biar kumannya, bakteri-bakterinya mampus lur. Ya, dinding-dinding. Semua nanti disemprot. Ya, lantainya. Terus kaki-kakinya sapi juga harus disemprot lur. Ya, biar kuman dan bakteri, virus-virus mati lur, disemprot lur pakai sabun deterjen, pakai rinso lur. Nandro, Nandro. Nanti ini lantai-lantainya disemprot juga lur. Dan ini
bekas ritual malam lur. Ini bekas ritual malam lur. Buat api unggun lur ya. Biar suasananya hangat lur. Nyamuknya minggat dan virusnya takut lur kalau kena asap lur. Ya, matanya pedes lur kalau kena asap lur. Ya. Oke lur, tetap semangat, jangan panik, terus berusaha dan berdoa lur. Namanya juga wabah lur. Musibah ya harus dihadapin lur. Tetap semangat. Jangan lupa berusaha dan berdoa. Jangan lupa ya, nanti semprotin semua lur, semprot semua pakai deterjen tadi lur, deterjen cuci tadi lur. Ini luarnya juga bisa disemprot lur, nanti di area luar juga bisa disemprot pakai tadi. Disinfektannya yang kita buat tadi lur. Nah, oke, salam ternak ngarit, salam ternak sapi ngarit, mantap. Sampai jumpa di next video. Terima kasih sudah menonton. Pagi dan sore lur. Oh, it's so good.